tim AMJ ada di Bekasi untuk pemasangan kamera 360 di mobil Toyota Fortuner. Nah, ini mobilnya, ini kameranya ya. Dan hari ini pemasangan dua mobil, ada Toyota Fortuner dan Honda HR-V 2021. Nah, ini mobil Honda HR-V-nya 2021. Dia juga akan dipasangi kamera 360. Jadi hari ini tim AMJ mengerjakan dua mobil sekaligus di Honda HR-V dan Toyota Fortuner. Seperti apa hasilnya nanti? Simak terus videonya ya. Tim AMJ akan segera mengeksekusi. Oke, sobat AMJ. Pengerjaan pertama di Toyota Fortuner dulu ya. Nah, ini tampilan head unit masih bawaan Toyota. Ini pabrikan, kita tidak mengganti head unitnya, cuman menambahkan kamera 360. Nah, kita checklist, setelah ini langsung kita lakukan pengerjaan. Setelah mobil ini selesai, kita lanjut ke Honda HR-V nya yang 2021. Oke, cus. Oke, untuk Fortuner juga sedang dilakukan pembongkaran. Untuk pintu bagian belakang juga sudah kita bongkar. Dia sudah menggunakan power back door ya. Ini original dari Fortuner-nya. Kita akan mengganti untuk kamera yang belakang. Nah, ini Om Sidik juga sedang membongkar pintu bagian kiri di Toyota Fortuner untuk melepas spion. Nanti pemasangan kamera ada di spion di kiri kanan. Di bagian head unit juga sudah kita bongkar. Oke, untuk Fortuner spion udah kita lepas kiri dan kanan. Nah, ini spionnya. Ya. Nanti akan kita bor di bagian bawah sini untuk pemasangan kamera di kiri dan kanan. Oke, untuk Honda HR-V kita menambahkan soket PNP untuk kameranya ya. Ini for Honda. Jadi nggak ada potong kabel, sobat AMJ, kalau pemasangan kamera 360 di kita ya. Nah, ini layout untuk di dashboardnya, dia menggunakan head unit aftermarket ya. Dia sedikit floating karena dimensi layarnya lebih lebar. Kalau untuk setir, speedometer masih sama seperti yang lama, kecuali yang facelift sekarang, HR-V yang sekarang ya. Ini Mas Danang mulai mengeksekusi. Jadi karena kita berangkat dua tim juga, jadi sekalian untuk mobil Fortuner, apa Fortunernya di sana, yang ini Honda HR-V-nya dikerjakan langsung dua mobil. Oke. Nanti kita lihat ya perbedaan hasil pemasangan kamera 360 sama-sama menggunakan head unit original untuk Honda HR-V dan Toyota Fortuner. Setelah kita lakukan cek pada kendaraan, Mas Danang langsung melakukan pembongkaran door trim. Nah, untuk melepas spion kanan dan kiri, nanti di bagian spion itu akan dibor di bagian bawahnya untuk pemasangan kamera ya. Ini tampilan bagian belakang di Honda HR-V 2021. Ini
sebagai kamera original. Kamera mundur original nanti akan kita gantikan, dan posisinya juga ada di sini kameranya untuk bagian belakang ya. Oke, ini untuk di Toyota Fortuner kita udah coba dulu modulnya di head unit bawaan Fortuner. Kita menggunakan soket yang RCA langsung kayak gini ya, for Toyota. Ini for Toyota, jadi kita nggak ada motong kabel bawaan untuk videonya, jadi aman lah. Nah, kita coba, kita tes dulu ya. Kita ACC. Kalau kameranya sukses, berarti modul itu langsung akan tampil di depan. Nah, itu langsung tampil, berarti kamera ini sukses. Jadi bisa dipasangkan tanpa mengganti head unit bawaan dan menggunakan soket plug and play untuk videonya. Oke, ini di Fortuner. Nanti di HR-V kita lihat ya. Tuh, modul juga bisa bekerja dengan baik dengan controller. Nah, ini controllernya. Nah, ikutin terus ya. Abis ini kita pemasangan kamera di belakang, di depan, pengeboran spion kiri kanan, lalu di HR-V juga seperti itu. Untuk Fortuner, kita ingin memasang kamera di bagian spion. Ini spion sudah kita lepas. Karena tadi modulnya sudah sukses, berarti bisa pasangnya 360. Jadi kita kalau sebelum memasang kamera 360 itu, kita cek dulu head unit support nggak. Kalau support, kita lanjut pasangan kameranya. Kalau nggak support, kita enggak, kecuali mau ganti head unit gitu. Jadi ini kita cek dulu di modul, modul tadi udah support untuk head unitnya, baru kita pasang kameranya. Soalnya ini akan dilakukan pengeboran di sini kameranya untuk spion. Kita sudah melakukan pengeboran pada spionnya. Sudah lubang. Nah, sebelum kita masukkan si kamera ini, kita pasangkan dulu SIM. Jadi angle-nya juga pas. Jadi juga dia di tempatnya pas. Ya. Ini untuk di Fortuner. Nah, untuk di Honda HR-V, spion juga udah kita lepas. Kita juga udah memastikan tadi modulnya bekerja dengan head unit bawaan Honda. Cuma kendalanya kalau head unit bawaan itu garis parkirnya itu nggak bisa hilang karena nggak ada pengaturannya. Paling solusinya ya ganti head unit, cuman ya nggak begitu mengganggu lah, nanti kita lihat setelah kalibrasi. Nah, ini spion sedang dibongkar oleh mereka guna melakukan pengeboran dan pemasangan kamera. Oke, kita setelah melakukan instalasi modul, uji coba dulu sebelum melakukan pengeboran. Nah, jika modul itu bekerja untuk head unit bawaan, maka dia langsung tampil. Begitu kita hidupkan ACC atau apa, dia langsung tampil. Ini kita udah bisa digeser-geser. Nah, untuk mobil belum kita setting lah. Nah, kendalanya cuman dia ada di layar itu ada garis bantu, garis parkir ini. Dia tidak bisa hilang kalau di head unit bawaan, tapi bisa untuk dipasang kamera 360. Jadi kita tidak perlu mengganti head unit. Bisa. Untuk memanggilnya juga tinggal klik satu kali aja. Nah, dia tampil. Kalau untuk matiin, tahan. Nah, dia mati. Nah, canggih teknologi zaman sekarang. Jadi kita lanjut pemasangan kamera di spion kiri dan kanan, kamera depan dan kamera belakang. Kita ganti.
Rotem juga udah kita lepas, pion udah kita lepas. Untuk Fortuner kita udah selesai pemasangan. Nah, ini kamera spion sebelah kanan. Ya, kita tinggal kalibrasi spion sebelah kanan. Kamera depannya oh, di bawah logo TRD di kamera depan. Ya, ini kamera spion sebelah kiri. Belum kalibrasi, jadi ini belum kita masukin. Masih seperti ini. Nah, yang ini untuk kamera belakangnya kita tempatkan ke tempat originalnya. Jadi di situ. Jadi kita tinggal proses kalibrasi untuk Fortuner. Nanti mungkin kalibrasinya sekalian ya sama Honda ARV. Oke, kita lihat sekarang di Honda ARV. Pengerjaan sudah berapa persen? Karena pengerjaannya di sebelah situ. Oke. Fortuner udah beres. Tinggal kalibrasi ya. Nah, ini untuk Honda ARV-nya. Honda ARV juga di bagian kamera di spion sudah terpasang. Ini sebelah kiri ya, belum kita masukin karena belum kalibrasi. Nah, untuk spion sebelah kanan juga sudah terpasang. Oh, ya, sudah terpasang spion sebelah kanan. Nah, untuk kamera belakangnya sedang kita ganti kamera belakang. Kita tempatkan ke posisi aslinya. Nah, posisi aslinya kan ada di sini ya. Ada di sini. Jadi nanti penempatan posisi kamera belakang tetap balik ke posisi asli. Kita kerjain dulu, kita selesaiin pemasangan kamera di Honda HR-V. Setelah itu kita kalibrasi bersamaan dengan Toyota Fortuner-nya. Okay, pemasangan kamera 360 sudah selesai semua. Ini Honda ARV sedang melakukan kalibrasi pada 4 titik kameranya. Setelah sukses nanti dilanjutkan ke mobil Toyota Fortuner. Nah, itu Fortuner-nya juga lagi menuju ke sini. Penggantian kalibrasi. Jadi dalam satu hari ini dikasih pemasangan kamera 360 di dua mobil, Toyota Fortuner dan Honda HR-V. Ya, ini kita sedang melakukan kalibrasi di Honda HR-V dulu. Setelah selesai, kita lanjutkan ke mobil Toyota Fortuner. Jadi dalam sehari kita bisa masang lebih dari satu mobil, ya Mas Danang ya? Siap. Kita bisa rekomendasi dua mobil untuk kamera aja ya. Kamera ya. Kebenaran ini di satu lokasi yang sama ya. Satu lokasi yang sama. Okay. Untuk HR-V kita udah selesai melakukan kalibrasi. Coba minta tolong digeser Mas Danang. Nah, ini tampilannya ya. Sebelah kanan, depan. Sebelah kiri depan. Kiri depan. Kanan kiri. Kanan kiri ban ya, fender. Ini juga fender. Nah, ini tampilan depan, ini tampilan belakang. Belakang atas. Ini belakang. Belakang dari atas. Okay. Sekarang kita lanjut untuk kalibrasi Toyota Fortuner-nya ya. Ini HR-V sudah selesai. Okay, sekarang giliran Toyota Fortuner untuk melakukan kalibrasi.
setelah Honda HR-V. Nah ini Honda HR-V udah selesai, kita kalibrasi. Sekarang Toyota Fortuner, kita kalibrasi. Ini sedang dipersiapkan dulu sama Mas Danang. Posisi kamera depan di Honda HR-V itu kita letakkan di logo Honda, ya. Posisi di situ. Untuk spion sebelah kanan, nah, kita letakkan di sini. Ini kita sudah masukkan karena kita sudah lakukan kalibrasi. Untuk kamera belakang kita tempatkan di tempat aslinya, ya. Begitupun spion sebelah kiri. Ya, ini spion sebelah kiri kita tempatkan di sini kameranya. Ya. Ini Honda HR-V 2021. Oke, untuk Fortuner juga kita sudah selesai melakukan kalibrasi dan ini sudah ada di carportnya. Ya, ini Fortuner. Ini udah ada di carportnya. Ini tampilan kamera belakangnya. Untuk penempatan kameranya sama aja lah ya, seperti mobil Honda HR-V tadi. Kontrolernya juga seperti ini. Ya, kita cukup tinggal putar-putar doang. Nah, ini posisi pinggirnya. Ini terlihat ya, posisi pinggir dia. Ini dari sini berapa? Ini dari sini berapa kan terlihat. Nah, kayak ini posisi pinggir nih ya, sama keramik. Kalau kita buka, nah, tuh sama keramik jaraknya sesuai. Ya, tuh kita tutup lagi, tuh, seperti itu. Ya, nah kita kepindah. Oh, nah, ini posisi kiri kanan, tuh. Tinggal kalau 360-nya, tuh. Ini posisi dari depan. Kita tinggal putar-putar aja dengan controller, ya, dengan controller ini. Dan jika kita send ke kanan, dia akan tampil mobilnya ke kanan, tampilan kanan nih, send ke kiri tuh, ya. Kita tanpa merubah head unit bawaan, tapi kalau masalah garis memang nggak bisa hilang di Toyota ini yang Fortuner. Ini yang warna biru ini garis bawaannya dari head unit. Kalau yang ini dari kamera 360-nya. Begitupun di Honda HR-V juga seperti itu. Jadi ya, tapi nggak begitu ganggu kok. Waktu pas jalan juga nggak begitu ganggu ya. Oke, sekian. Terima kasih Sobat AMJ. Kita telah melakukan pemasangan kamera 360 di mobil Toyota Fortuner dan Honda HR-V di Bekasi. Dalam satu hari ini, sekarang baru jam 16.29. Kita tadi mengerjakan jam 11-an lah. Jadi cuma beberapa jam aja dua mobil bisa kelar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikut-berikutnya dari AMJ. Salam otomotif, salam modifikasi, salam sehat selalu. Bye.